Oke, kita akan lanjut penyepuhan. Nah, di sini sudah siap semua, sudah saya halusin dan akan disepuhkan. Untuk penyepuhan cat dulu, ini yang mau dipakai nanti. Oke, di sini sudah saya halusin dan saya akan sepuhkan, dan saya akan perlihatkan cara sepuh untuk golok cacat tulang, karena nanti setelah kita sepuh ini kita langsung pengetesan di batu tulang dan lain-lain sebagainya, besi. Untuk paku nanti saya cari paku karena kayaknya kosong paku sekarang. Nah, ini di sini ada tiga ini yang akan kita sepuh dan diteskan nantinya. Oke. Seperti ini warnanya dan kita akan celup di oli. Ini yang pengen belajar nyepuh, yang belum pernah nyepuh bisa ditiru nih. Tapi kalau yang sudah ahli ya nggak usah lah tiru. Sudah ahli pasti punya ilmu tersendiri. Di sini ada air, kita akan masukkan ke air. Nah, di sini ada kulkas ini. Kita dinginkan ke dalam kulkas. Nah, sudah masuk kulkas, jadi dingin sudah dia. Selesai. Perdinginan sudah terjadi. Dan kita akan perlap-lapan dulu. Karena di sini ada media oli, jadi harus dilap. Oke, sepuhan sudah kelihatan. Di sini dulu sepuhan, dan ini tidak ada sepuhan karena tidak dipakai di sini. Jadi batasan sepuhan ke atas ini. Masih panas ya. Sini ada air lagi, dimasukkan lagi ke air. Oke, pergi lagi dari air. Nah, sini ada roda gila senso ini. Ada mahanikannya juga. Dan saya akan langsung tes di sini. Ho 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 ho. Nah, dia. Nah. Aman. Siap, kita lanjut penajaman dulu. Oke, kita akan pengetesan. Ini sudah sepuh dan diputihkan, ditajami. Ini kita akan pengetesan di batu. Di sini ada batu. Oke, pecah. Dan ada tulang. Nah, ini ada tulang. Ah, sudah putus. Di sini masih ada isinya. Masih bau. Karena tulangnya ini masih baru, ini ada giginya putus. Oke, buang aja dulu. Nah, untuk bau sekali. Itu goloknya masih
aman, tidak ada masalah di golok, sudah kena batu sama tulang. Masih dengan kertas. Ini ada kayu lin. Itu di kayu lin masih enak juga. Oke. Nah, sini ada sepeda, kita tes sedikit untuk potong besinya. Oke. Sini sudah terbuka. Sini ada masuklah ceritanya. Udah, buang. Tuh golok aman. Aman terkendali. Panas. Ini adalah fungsinya golok cacah tulang seperti itu. Sini ada 3. Ini yang belum diputihkan sudah disepuh juga. Kekuatan sama. Buat semua sama batu. Ini batunya keras cacah. Dan ini cukup videonya, jangan lupa di subrek supaya kita semangat membuat video, di subrek, di share dan di like seperti itu.